Lintas Benua kembali ke hadapan Anda. Sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, PT Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Banjarmasin kembali memberikan sejumlah bantuan pendidikan berupa ruang pintar, pengadaan internet, serta alat tulis kepada siswa SD Austral Bina di Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin. Sebagai salah satu badan usaha milik negara, BUMN, PT Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Banjarmasin kembali menyalurkan bantuan berupa fasilitas pendidikan kepada siswa-siswi SD Austral Bina yang berlokasi di Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pemberian bantuan yang dikemas dalam peresmian ruang pintar ini dihadiri langsung oleh tim penggerak PKK Kota Banjarmasin, Siti Wasilah, pimpinan PT PNM Cabang Banjarmasin, dan sejumlah orang tua siswa yang juga merupakan nasabah PT PNM Banjarmasin. Pimpinan PT PNM Persero Banjarmasin menjelaskan, bantuan yang diberikan kepada anak-anak SD Austral Bina di Kelurahan Mantuil Banjarmasin Selatan ini berupa penunjang fasilitas pendidikan seperti pembuatan ruang pintar, penyediaan internet, alat tulis, serta pemberian paket gizi kepada 50 anak SD Austral Bina. Penerima bantuan tersebut juga merupakan anak-anak dari nasabah Mekar Cabang Banjarmasin Selatan yang kini berjumlah 5.000 lebih nasabah. Harapannya lewat program tanggung jawab sosial lingkungan ini, sejumlah fasilitas yang sudah diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik kepada anak-anak dalam mendukung proses pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya. Ruang pintar itu kami mengakomodasi untuk adik-adik kita untuk kami berikan fasilitas internet, kami berikan fasilitas buku-buku untuk pembelajaran sehari-hari mereka. Kenapa jadi fokusnya di sekolah ini, Pak? Fokusnya di desa ini karena sebagian besar nasabah Mekar di Banjarmasin Selatan itu berada di desa ini. Itu saat ini nasabahnya kurang lebih 5.200 nasabah yang berada di desa ini. Kami berharap sih adik-adik di sini dapat menerima dengan baik bantuan CSR dari PNM ini untuk dipakai untuk pembelajaran sehari-hari. Kami sudah memberikan fasilitas internet gratis, wifi gratis. Jadi adik-adik yang ada di sini bisa memanfaatkan ruangan ini untuk terus belajar, terus mengenal dunia luar melalui internet yang kami sediakan. Kepala SD Austral Bina mengatakan lewat sejumlah bantuan fasilitas penunjang pendidikan ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mendukung dan memajukan siswa-siswi SD Austral Bina. Amat sangat berterima kasih yang tak terhingga dengan adanya bantuan dari PNM, maka sekolah kami akan mengenal IT. Karena bantuan itu berupa seperangkat IT, yaitu ada laptop, ada wifi yang harus diberi pelajaran kepada siswa-siswanya. Jadi tindak lanjutnya dengan adanya bantuan itu, sekolah kami menunjuk 40-50 siswa untuk belajar kelas pintar. Nah, kelas pintar ini nanti diajarkan IT yang peralatannya dibantu oleh PT PNM. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin yang hadir sekaligus meresmikan ruang pintar menyambut baik dan apresiasi atas bantuan yang diberikan dari PT PNM Cabang Banjarmasin. Terutama bantuan fasilitas internet yang tentunya sangat mendukung dalam kegiatan belajar-mengajar bagi anak-anak Austral Bina. Ini akan menjadi tambahan fasilitas untuk mendukung pembelajaran anak-anak kita khususnya dalam mengakses informasi melalui internet ya, dan partisipasi bagian dari BUMN ini tentu saja terus kita harapkan karena
sudah pasti ya, program-program pemerintah itu bersifat bertahap, kemudian tidak bisa langsung serta-merta untuk semua sekolah. Mudah-mudahan partisipasi BUMN seperti ini mempercepat ya proses untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah. Sebagai bukti dan komitmen terhadap kontribusi kepada masyarakat, PT PNM Persero Cabang Banjarmasin juga bertekad akan terus menyalurkan bantuan di lokasi lainnya, terutama mereka anak-anak dari nasabah PT PNM Persero Banjarmasin. Muhail Banjar TV.